malam ya, nekat goreng bakwan sayur. Pengen banget ini. Silahkan ya. Terus tak gawe gede-gede ya teman-teman. Ini bumbunya bawang putih, lada, garam, micin, gula sedikit ya teman-teman. Terus masako dan bawang merahnya tak iris. Jadi kok kris-kris. Ini enak itu. Kasih tepung beras sedikit dan teriuk. Kita seenggaknya gede-gede banget. Iya, kok siji ya sebelum marem. Ini sayure, cambah, wortel, daun bawang. Enggak ada kole. Kol lagi larang ya teman-teman. Mirip ini. Mirip sih. Akah menuju bahasa iyo, akah iyo. Tak jawab dulu teman-teman. Sakurunge. Bu timbang balas ini komentar, ya saya kita jawab dulu. Panganannya bu bahasa iyo, wakah teman-teman. Geninya kurang gede. Dan asidik. Tiuk. Benda matang. Goreng bakwan ditapuk amplop karo bojoku hari ini gajian deh tak inceng no. Rawan ngitung aku kaya lu mateng san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Pesa ya. Gimana kabar ya teman-teman online saya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Sehat, selalu bahagia. Ini udah matang teman-teman. Pengen banget malam-malam ini ya. Makan bakwan dan cabai rawitnya gak ketok teman-teman tuh ya. Dan ini ada sambal kacang saya nggak tahu ini mau pakai yang mana. Dan ini minumnya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya pakai sambal kacang. Bismillah. Masih panas teman-teman. Sambal kacangnya nggak begitu pedes, jadi pakai cabai rawit. Mantap. Keriak di luar, lembut di dalam teman-teman. Kalau bikin itu dikasih tepung beras sedikit saja ya, tak muncrat. Dikasih gula sedikit saja. Saya nggak mau pakai sambal pecel. Begini saja lebih enak.
sayurannya banyak banget. Ini karena cabai rawitnya punya sendiri ya teman-teman. Mantep. Pedes. Wah, pedesnya baru kerasa. Cambahnya. Ini malam ini nggak makan nasi, makan bakwan kriuk saja. Satu penggorengan habis. Panganannya wakah ya teman-teman. Dulu pas inget ya, waktu masih di pabrik Sampoerna rokok, saya pagi itu juga nggak pernah makan nasi, sarapannya gorengan. Ya Allah, sudah kenyang, nanggung tinggal satu. Udah nggak bisa dibendung teman-teman, kenyang banget. Ini bukan cincu naica, tapi ini teh saja ya. Karena kalau cincu naica, kalau udah besoknya itu nggak bisa ya, udah keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini masih satu, perut saya udah nggak tahan, udah kenyang banget. Dan cukup sampai di sini ya teman-teman, dan terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung Bu Pesek, dan mohon maaf ya bila ada kata-kata saya yang salah, soalnya kadang keceplosan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, seger, waras, sakas.